warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Alobusona, Kecamatan Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, diharapkan setelah kembali ke masyarakat bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu mereka dibina untuk berkarya dan berinovasi sehingga menghasilkan kerajinan tangan dan keterampilan lainnya. Demikian pantauan reporter Palapa TV saat mengunjungi Lapas Lobusona Rantau Prapat, Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Jumlah narapidana saat ini berkisar 1.200 orang dan 60% dari pidana tersebut adalah kasus narkoba. Untuk membina narapidana salah satunya dengan mengasah keterampilan mereka sehingga menghasilkan berbagai inovasi dan kerajinan tangan. Narapidana dibina di dalam lapas bertujuan mengkondisikan napi menjadi mandiri dan mempersiapkan napi kembali ke masyarakat, prinsipnya, agar napi tidak kembali lagi ke lapas. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 pada Pasal 2 dinyatakan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk napi agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Demikian dituturkan Kepala Lapas Kelas 2 Alobusona Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Jayanta AMDIP, SHMH. Terima kasih dari media mana kita? Palapa TV. Palapa TV berkenan untuk membeli hasil karya narapidana. Mudah-mudahan ini bisa berguna uangnya untuk NTB, untuk kas negara, dan begitu juga honor bagi narapidana yang mengerjakannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Palapa TV. Dari hasil karya para narapidana untuk mengapresiasi hasil karya mereka dan membuat kreativitas mereka sebagai untuk menghasilkan mereka dan bisa ini menjadikan usaha untuk lebih berkembang. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan.